Oke, sekarang gue lagi berada di mesnya TKA. Jadi ini ada taman di sini, ya kan? Nah, ada bunga-bunga. Terus ini juga, oke. Nah, jadi gue bakalan ngajak ya teman-teman semua untuk keliling atau jalan-jalan di areanya TKA ya, mesnya TKA itu di sini. Oke, di sana, terus ini di atas juga, kan? Dan ini jalannya. Nanti kita bakalan coba naik ya di dalam di situ dan kita lihat mesnya TKA kayak gimana. Dan kebetulan gue juga kan baru pertama nih kan, belum pernah juga keliling-keliling di area sini. Oke, jadi gue hari ini mau nemenin kalian ya jalan-jalan ke mesnya TKA. Oke, di sini apartemen atau mes TKA ini memang khusus TKA ya, dan ini sangat-sangat bagus teman-teman ya. Sangat bagus untuk penataannya, terus taman-tamannya. Jadi ini tuh di sini ya, kalau gue lihat-lihat kita berasa di villa. Kalian lihat. Oke. Okay. Kita jalan. Nah, di sana gue lihat tuh di atas tuh ada tempat santai tuh para bos-bos biasanya tuh. TKA tuh. Kayak villa ini. Ini rumput ilalangnya warna ungu. Ya kan, di sana jetty. Oke. Tuh. Nah. Cantik sekali untuk tamannya. Tuh di atas ada tempat santai juga. Wah, ini kalau malam sih enak sih tempatnya ya, sejuk ya kan, taman-taman tuh di sana bisa kelihatan juga. Ini ada tempat santai-santai ya kan tuh. Masya Allah, indah sekali. Wah, di dalam sana tuh bos-bos di dalam tuh lebih bagus lagi tuh. Cuman saya rada-rada takut sih mau rada-rada takut. Tuh ada tempat santainya di atas. Wah, ini sih bukan mes, ini apartemen ini. Wah, ngeri-ngeri. Mantap sekali lah. Us, ada bunga. Wah, saya deg-degan ini. Baru pertama soalnya jalan-jalan di sini. Astaga. Aduh. Indah sekali. Mantep. Daun bete, bunga-bunganya. Wah, ada orang lagi. Takut aku, bah. Mantap sekali ini taman-tamannya. Ini ada tangga turun. Itu ada jogging trekking di bagian bawahnya. Wah, wah. Mantap.
sekali. Wah, saya mau masuk ke situ sih. Cuman rada-rada takut. Deg-degan aku, weh. Oh, ternyata baru tahu aku. Di mes TK ini ada lapangan ininya, basketnya. Oh, oke. Ada lapangan basketnya padahal di sini. Terus ada juga tuh lapangan bola kayaknya. Ini ada tempat santai. Sana pabrik-pabriknya. Wow, oke. Wah, mantap enak. Berasa tinggal di hotel di villa, Jim. Emang sih. Jadi di apartemennya TK ini ada lapangan kecil untuk futsal juga kayaknya boleh nih. Terus ada juga lapangan basket. Oh, baru tahu aku. Oke. Wah, pengennya sih aku jalan-jalan keliling di sana, cuman rada takut. Takut di ini sih. Soalnya bos-bos di sini, manajer, pokoknya semua lah bos yang tertinggi sampai paling rendah. Foreman, bos, semuanya di sini. Takut aku. Wah, udahlah, di luar-luar ajanya. Ajalah. Luar-luar ajalah, yang penting udah jalan-jalan. Ih, di dalam mantep tuh. Cuman takut, bah. Sini ajalah, yang penting udah santuy ya kan. Ini ada lapangan. Cuma nggak begituin ya, soalnya. Di sana ada parkiran bus. Itu parkiran untuk ngantar jemput karyawan ya, parkiran bus di sana. Oh, kantinnya TKA di sini ya. Oke. Takut aku. Udahlah, gak usah. Turun aja lah ke sini. Enggak. Iyalah.